Pantai Jerman. Patungnya lagi viral. Bye, bye. Ton. Ini patungnya lagi viral di Bali, guys. Tepatnya di Pantai Jerman. Guys, namanya Pantai Jerman. Ini patungnya lagi viral ya. Dekat dengan bandara. Berkunjung di sini, oh, tempat duduknya sangat bagus, bersih, terus harga jajan makanan juga makan ringan di sini murah-murah, guys. Saya aja baru beli pisang rebus saja 5.000 dapat 3 ya.
Kalau kita beli air aqua biasa itu harganya 5.000. Dari kita kalau mau berkunjung ke sini itu murah, guys. Silakan datang ramai-ramai ke sini, guys. Sini tuh spot fotonya sangat bagus. Lihat ini. Kita kalau mau ngambil foto dari bawah sini. Tuh, ada batu-batu. Tadi kalau kita mau ngambil foto dekatnya patung tuh, wih, sangat bagus. Di bawah juga ada anak-anak yang lagi berenang. Banyak orang yang lagi berenang di pantai di sini, guys. Sangat bersih pantainya, sangat indah. Saya baru pertama kali ke sini. Pantainya sangat bagus. Patungnya sangat indah, ya Tuhan. Luar biasa. Sini memang paling bagus, ya guys. Lihat. Sekarang udah jam 5 sore. Banyak orang berenang. Terus dari sini juga sangat dekat dengan Pantai Kuto yang sana, guys. Di sana Pantai Kuto. Dari Pantai Kuto ke sini ya sekitar 21 menit, guys. Dari sana ke sini. Terus masuk ces. Sini bagus kalau mau berenang. Silakan berenang. Pokoknya di sini tuh paling bagus, guys. Pantainya sangat bersih. Lihat, banyak orang mandi. Banyak. Di sana banyak orang yang mau foto-foto, duduk-duduk. Ada orang jual jajan di sana. Pokoknya kalau kita datang ke sini sangat puas, ya guys. Dan pemandangan yang sangat luar biasa. Patungnya sangat indah. Ngeri. Luar biasa. Ini mantap sekali buat foto, guys. Ini patung yang sangat indah. Kalau sore-sore gini datang ke sini, adem sekali. Rasanya pengen duduk lama aja di sini, ya guys. Sini kita boleh duduk, guys. Ini kelilingnya dengan pantai, lautannya sangat bersih. Lihat, di sana banyak orang berenang. Bersih lagi pantainya, guys. Wow. Luar biasa pokoknya. Kalau kita datang ke sini kita bawa motor, palingan cuma bayar parkir aja 2.000. Terus kalau uang 50.000 kita bawa, itu bisa komplit. Bisa kita beli jajan, kopi, makanan ringan juga, snack-snack. Ada sini lumpia mungkin harganya 7.000 atau 5.000. Banyak orangnya ramah-ramah lagi, bersih. Jadi silakan datang ke sini yang belum pernah datang. Tidak usah khawatir, di sini aman kok. Yang terpenting kita aja harus tahu harus sopan santun juga kalau kesini, ya guys. Gak boleh kita, kalau kita pendatang gak boleh barbar ikuti aturan di sini kalau datang ke sini. Di sini banyak spot foto, guys. Lihat. Gak ada bosan-bosannya di sini. Boleh kalau sore-sore gini. Oh, pantainya bersih. Kita duduk juga di pasir-pasir sangat bersih, ya guys. Tidak ada sampah, lihat. Di sana tuh pasir, pasirnya sangat bersih di sana. Tidak ada plastik-plastik sampah di sana, ya, lihat. Di sana ada pesawat, ya guys. Dan di sini dekat sekali dengan bandara, lihat. Kita bisa lihat pesawat bandara di sana.
teman-teman, saya masih melakukan sunset video